Semua. Hari ini kita ada di Setu, yaitu Setu daerah wilayah Sawangan. Ini sudah masuk ke Bojongsari ya, teman-teman. Dan kita baru mencoba spot mancing di sini. Sepertinya ikannya banyak juga di sini yang bermunculan. Oke, teman. Nah, sini banyak para pemancing. Umpan apa? Cacing biasa. Mantap, bro. Banyak nih. Jadi soalnya sempit. Iya. Ini leparan aja. Alhamdulillah hari ini cuacanya cukup bagus. Tidak mendung seperti kemarin-marin. Banyak sekali pemancing di sana itu. Ada juga yang pakai jaring ya, pancing jaring. Oke, kita zoom. Ini dia pakai pancing jaring. Cukup lihai seperti ini. Kita akan mencoba, semoga langsung strike, teman-teman. Sepertinya ada kesalahan teknis. Nah, inilah pemancing profesional yang juga banyak salah. Biasa lemparannya, teman-teman. Kita tonton saja bersama-sama. Banyak para pesepeda melewati daerah Setu ini. Tarik, bro. Ini adalah spot mancing yang cukup lumayan agak jauh ya ke dalam. Ini banyak sekali para pemancing yang di seberang. Kita zoom. Nah, ada pemancing yang tekun sekali melihat pelampungnya. Nah, kita zoom. Ini sekitar 5 kali 8 kali zoom. Oke, bisa kita lihat. Nah, begitu ramainya ya di sana. Oke, kita kembalikan. Well, alhamdulillah, gila gede sekali dapatnya, bro. Oh, nah itu ikannya gede sekali itu. Alhamdulillah. Walaupun dapat sampah, tetap kita alhamdulillah. Karena ini adalah untuk melestarikan lingkungan. Fenomena. Nah, ini fenomena alam biasa. Ini sampah itu harus dibersihkan ya. Oke, ini dia sampahnya, penampakan. Di barang siapa para pemancing yang dapat sampah itu, bersyukurlah karena lingkungan jadi bersih ya. Oke, kita kembali lagi dengan spot mancing yang lain. Oke, ramai sekali ya teman-teman di sini. Saya penasaran akan ke sana. Mungkin entah minggu depan atau besok ya. Saya
sana ramai sekali sepertinya para pemancing yang di depan saya ini. Nah, ini tekun sekali ini melihat pelampung. Oke, kita zoom. Nah, ini sepertinya ikannya banyak. Oke, kita lihat juga ada beberapa ibu-ibu atau anak-anak ini yang sedang mendorong kereta untuk bayi ya. Nah, kita zoom. Oke, terlihat ya teman-teman ya. Semoga terlihat. Oke, ramai sekali. Oke, ini kita akan coba melihat yang sebelah sana. Nah, ini sedang asik mancing. Oke. Sepertinya pancing saya sedang ditarik ikan, tapi saya abaikan. Temanku semua, saya sudah mendapatkan spot mancing yang baru. Ini saya baru pindah ya, dan terlihat sekali semakin hari semakin sore. Dan saya penasaran di setu ini mencari spot yang baru. Alhamdulillah saya mendapatkan ikan gabus, tapi ikan gabusnya kecil ya teman-teman. Ini para pemancing di sini sangat luar biasa dan mereka itu tekun sekali ya, dan belum beranjak. Lalu kita zoom yang di depan saya teman-teman. Nah, ini terlihat sekali bapak ini dari tadi mancing belum beranjak. Dan ini yang jauh ini yang saya bilang, saya salut sekali. Berarti mau terbalik semua? Iya. Bang Benia. Oke, teman-teman. Memang saya tidak mencari ikan ya, tapi saya hanya jalan-jalan dan melihat pemandangan alam keindahan setu ini di tempat spot yang baru. Ini yang paling ujung ya teman-teman, agak ujung sekali, agak ke pinggir. Beberapa pemancing masih belum beranjak di sana. Oke, ini ujungnya sekali ya. Ada sih ujung lagi ya teman-teman, tapi nanti kita ke sana. Kita akan lewati. Oke, teman-teman, di sebelah seberang sana ada warung ya teman-teman. Ini bersebelahan sekali dengan rumah-rumah penduduk ya. Kita zoom. Nah, ini warung. Nah, di belakangnya itu rumah. Ini sangat dekat sekali dengan setu, dengan air yang Oke, kita zoom. Gimana ya teman-teman, seandainya rumah saya itu di belakang warung itu, mungkin tiap hari saya akan mancing ya, akan menikmati pemandangan indahnya di situ. Ini teman-teman, kita akan memperlihatkan ikan yang kita dapat. Nah,
Ini adalah ikan, ikannya bau ya, bau sekali ya. Ini makanannya lumpur, ini lumpur hidup. Ikannya serem, sepertinya ikannya serem sekali ya teman-teman. Coba kita zoom. Enggak bau, bukan di sini. Bukan. Oke. Okay, akhirnya strike ya, inilah. Ini ikan cukup besar ini. Oke. Gede itu. Mantap, mantap, mantap. Ikan-ikan, tapi dalam sekali makannya. Akhirnya ya dengan terpaksa kita keluarkan pancingnya dengan cara paksa. Oke, hari semakin sore. Asnya. Indah satu sawangan ini. Ini masuk ke daerah Bojongsari ya. Beberapa pemancing sudah meninggalkan lokasi. Hanya tinggal 4-5 orang ya yang untuk di sekitar sini. Tapi untuk di seberang masih banyak sekali. Nah, ini pemancing yang sejati ini. Belum beranjak juga. Ini kita adanya di paling ujung pas setu. Oke bro, kita menemukan sesuatu bro. Ini apa bro? Buntutnya bro, 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 buntutnya bro. Apa itu bro? Ini bro, hidup bro, masih hidup bro, masukin bro, masukin mana bro? Kusik ke air bro, hidup dia bro, wih, goyang-goyang bro, masukin ya, masukin bro, mau, dipegang buntut ya bro? Enggak bro, gue takut bro. Enggak, eh bro, hati-hati bro, masukin bro, biar dia hidup bro. Oke, kita lihat teman-teman, kita zoom. Hah? Serem apa ya? Wih. Ya bro, sepertinya sudah memasuki maghrib. Beberapa pemancing sudah pulang. Oke, kita akan akhiri mancing ini dengan beberapa ikan yang kita dapat, yang sedang selfie.